Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Khan. Oke guys, kali ini saya mau unboxing sebuah gamepad nih guys. Gamepadnya di sini seri W10. Di sini nggak ada merek ya, cuman ada tulisan Mobile Game Control. Ini tulisannya Cina. Di sini sih gambarnya PUBG ya atau PUBG. Untuk di belakangnya di sini model W10 beratnya 125 gram. Oke, kita langsung unboxing aja, guys. Dan isinya hanya sebuah gamepad aja. Di sini nggak ada buku panduan atau buku kartu garansi dan lain sebagainya ya. Jadi sesuai dengan harganya ya. Untuk materialnya ini plastik guys. Cuman ini plastiknya agak sedikit kuat ya. Beda sama gamepad-gamepad yang lain. Dan di sini untuk layar yang masuk di sini bisa sampai di 6,3 in guys. Jadi yang punya handphone besar, layar besar bisa masuk dengan memakai gamepad ini. Di sini juga udah dilengkapi dengan trigger semacam L1 atau R1 ya. Saya sih jarang main game sih, jadi kurang begitu tahu fungsi-fungsi dari ini. Cuman kita akan coba nanti memainkan game PUBG, coba menembak. Dan untuk harganya sangat murah guys ya, sesuailah dengan barangnya. Harganya sekitar 25 sampai 30.000. Nanti untuk link pembeliannya saya kasih link di deskripsinya ya guys ya. Kalau untuk digenggam sih nyaman ya, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Kita akan coba saja bermain dengan game PUBG-nya. Apakah ini berfungsi dengan baik atau enggak? Kita sesuaikan dulu ya guys. Jadi di sini ada buat penyesuaiannya agar tombol ini bisa berfungsi dengan baik. Oke. Simpan, keluar. Thank you.
jadi sangat nyaman digenggam. Ini juga terasa nyaman untuk tembaknya. Berfungsi semua. Jadi fungsi dari gamepad ini ya lebih memudahkan sih guys, lebih memudahkan kita dengan bermain game PUBG ya terutama ya. Untuk game lainnya mungkin bisa dengan kontrol yang mungkin bisa dinaikin di atas pelurunya di sini. Ya menurut saya sih oke lah dengan harga 25.000, tapi dapat barang yang lumayan. Oke, saya rasa cukup review dan unboxing gamepad tipe W10. Mungkin ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang ingin bermain game PUBG yang lebih bisa genggamannya nyaman ya, tanpa kita harus bermain tangan. Udah ada kontrol L1 dan R1 nya, jadi bisa nembak otomatis dengan kita bermain di belakang tombolnya ini aja. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan like dan jangan lupa subscribe ya, agar channel saya bisa semakin berkembang dan bisa unboxing barang-barang aksesoris gadget lainnya. Jika ada pertanyaan bisa komentar, atau ada sharing silakan komentar di bawah. Oke, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.